Jatuh ya pil. Assalamualaikum. Banyak jalan banyak tahu. Mau tahu banyak, ikuti terus jalan-jalan. Salah satu kegiatan yang paling menyenangkan adalah berlibur. Ya, apalagi kalau ditemani sama orang-orang terkasih, kayak sama keluarga, sahabat dekat, bahkan pasangan. Ya, liburan sekarang ini seperti menjadi sebuah kebutuhan. Ditambah lagi kepenatan yang kita alami setiap hari membuat orang-orang semakin gemar mencari tempat untuk menyegarkan pikiran. Nah, kali ini Om Ded akan ngajak kalian jalan-jalan ke satu tempat, yaitu ke ekowisata Mangrove Putra Denai. Nah, beda sama kebanyakan tempat wisata, biasanya pintu gerbang masuknya dijaga sama petugas retribusi. Tapi kalau di sini kita disambut sama monyet. Ekowisata ini juga dikenal dengan sebutan lain, yakni Pantai Monyet. Hal ini disebabkan karena banyak monyet yang menghuni hutan mangrove, sehingga pengunjung selalu menyebut lokasi wisata ini dengan sebutan Pantai Monyet. Nah, Pantai Monyet ini terletak di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau kalian mau menuju ke sini nih, membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari Lubuk Pakam. Nah, wisata mangrove ini menyuguhkan tempat edukasi ataupun pengenalan tentang tumbuhan pohon mangrove dan tentunya primata menggemaskan, yaitu monyet. Gimana, Pak? Masuk ke tempat wisata ini nggak dikutip retribusi, cukup bayar parkir aja. Kalau sepeda motor 5.000, becak 10.000, kalau mobil 15.000. Ini. Ya. Itulah yang mau nanti. Ini babonnya. Ya, langsung tambuhnya aja lah. Oh, enggak berani. Puas lah orangnya yang ngambek, bodoh kali babon. Marah dia diambil. Bon. Bang, bilangnya tadi kalau mau balik nanti dia dah. Ada pitingnya dia. Iya. Kemarin dia? Iya. Takut semua ya? Dia premannya gitu? Iya. Tunggu premannya itu ya. Tak dekat nggak apa-apa. Dekat. Memang dia preman di sini. Iya. Dekatan aja sedikit. Tunggu inilah kalau ini ya kasih kasih. Bininya. Yang mana bininya? Rame orang. Tunggu babonnya pergi ya. Dah pergi dah babon. Enggak tahu dulu babon. Dia nak. Susah juga yang berani.
Tunggu orang yang ngacan babon ya. Enggak dikasih ya ini. Anggota yang makan. Apa ini? Ini juga. Nambe bayi banyak. Begitu anu, Bon. Enggak apa ya, apa ini? Habis. Omlet apa enggak gigit tuh monyetnya? Jangan khawatir, monyet-monyet ini enggak gigit asal enggak kalian ganggu. Apalagi kalian coba-coba ngambil anaknya. Habis kalian dibantai sama monyet-monyet ini. Monyet-monyet ini hidup berkelompok mendiami hutan mangrove. Tapi biasanya kalau di hari Sabtu, Minggu atau hari besar di saat banyak pengunjung pantai ini, monyet-monyet pun turun menghampiri pengunjung berharap dapat makanan dari para pengunjung. Makanya disarankan buat pengunjung yang datang kemari bawa makanan kesukaan monyet, yaitu pisang. Keberadaan monyet-monyet dan hutan mangrove ini dilestarikan oleh kelompok swadaya tani mangrove Ekowisata Putra Denai. Dan beruntungnya, Omlet hari ini jumpa dengan salah satu penggiat pelestarian hutan mangrove ini. Satu pohon kita tanam, Pak, tiga nyawa kita selamatkan, Pak. Nah, jadi satu pohon juga kita tebang, Pak, tiga nyawa yang kita musnahkan, Pak. Nah, itu menurut keterangan orang-orang dinas. Jadi dari situlah kita itu, kita tanaman keyakinan kita itu untuk melestarikan mangrove ini. Terutama tujuan, terutama hasil-hasil mangrove ini. Seperti di desa Denekwa lain, pencarian orang yang enggak punya, orang yang miskin, enggak punya tanah, enggak punya harta. Ya seperti yang Bapak lihat tadi, cari kepiting. Iya, cari kepiting. Nah, itulah terutama kepentingan masyarakat. Jadi Pak, harapan Bapak lah ke depannya untuk kelangsungan hutan mangrove dan kelestarian monyet-monyet yang ada di kawasan mangrove ini apa, Pak? Ya, terutama yang saya harapkan dukungan dari pemerintah. Dukungan seperti apa maksudnya, Pak? Ya, seperti jambatan ataupun tentang makan-makan monyet ini yang utama. Iya. Itulah harapan kami. Jadi tanpa ada dukungan, tanpa ada bimbingan dari Pak Bapak pemerintah ini, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang kami harapkan sebagai kelompok tani ekowisata mangrove. Enggak muluk-muluk memang pengharapan dari Pak Ilyas beserta kawan-kawan dari kelompok swadaya tani mangrove. Semoga pihak terkait mau membangunkan jembatan yang layak dilintasi, karena memang jembatan ini adalah satu-satunya akses menuju pantai monyet. Tapi nggak rugilah jalan-jalan di pantai monyet ini. Selain pemandangannya indah, nengok tingkah-tingkah dari monyet-monyet ini, stres pun jadi hilang. Untuk itu mari bersama-sama kita jaga kelestarian hutan mangrove dan keberadaan monyet-monyet lucu ini. Dan jangan lupa like, comment, and share. Semakin banyak Anda share, semakin banyak orang tahu tempat ini dan semakin banyak orang peduli. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus jalan-jalan. Thank you.